フルメタルファントム。Yo, halo guys, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi ke Captain Tsubasa Dream Team dan kita bakal review lagi, dan di sini kita bakal nge-reviewnya Tsubasa Catalunya ya, dan ada Payol guys. Jadi banyak banget yang request si Tsubasa. Jadi gue barengin sama Payol aja guys karena mereka relate ya, sama-sama Barcelona ya. Jadi kita review aja. Payol Tsubasa ini kalau di dari segi raw stat ya biasa aja guys. Nothing special ya. Enggak ada yang nyampe 20.000, bahkan ada yang nyampe 19.000 tuh cuman power shot doang ya. Fisikalnya agak kurang. Begalnya juga agak kurang guys. Jadi kayak agak terlalu beban sih menurut gue ya. Di chance maker ini lumayan sih ya. Chance maker itu memang ibaratnya yang dibutuhkan banget AM gitu ya. Makanya jarang banget, cuman ada Tsubasa sama Michael doang guys ya. Dan ini untuk skill setnya sebenarnya sih ada bisa pakai yang lain ya. Wantunya bareng sama Misaki cocok juga sih. Dan di sini bonnya jadi 5% sama 2%, jadi 7 ya. Ada tenacity sama fury potensialnya 30%. Oh, 30% ya. Enggak nge-cover guys, biasa aja. Terus habis itu ada direct hotline 5% ya. Oke. Kita lihat ya, ini sebagus kemarin gak ya? Dan ini Payol guys, ini Payol ini menurut gue ngeri banget sih guys. Jadi ini gue nggak ability limit break block sama power ya, karena nggak ada resource-nya guys. Cuman ini bagus banget sih ya. Dia yang bikin bagus itu adalah full body stand 30% guys. Dan ini statnya udah bagus banget dan fisikalnya lumayan ya. Terus dia sini juga ada shot killer low sama flying, dan ada auto block auto intercept 80% dan ada recover 70%. Jadi lumayan annoying banget sih menurut gue ya. Dan ini kayaknya sih worth it banget kalian pakai buat di tim Euro kalian guys. Karena ini ada shot killer gitu loh. Jadi kayak kalau diadu sama si dua monyet kayaknya bisa banget sih ya. Cuman ini masih high power block ya. Ya oke aja sih. Sebenarnya sih lumayan banget dipakai nih. Jadi kita langsung cobain aja. Let's go. Di sini kita pakai formasi Japanese attack deh kalau nggak salah. Nah, di sini ditemenin sama Joseph seperti biasa ya. Kita pakai ID old guys. Ini ya ID old gue kalau udah ada soda enak banget guys. Cuman masalahnya nggak dapet nih. Udah gacha ngeteng ya kan. Udah berapa ya SP ya? 180 SP deh kayaknya, dan still didn't get. Semoga gue dapat secepatnya ya. Jadi gue bisa gacha di Euro ya nanti ya. Oke, Christiansen. Zenzo. Watashi wa Zenzo desu. Halo, bro. Oke. Kita bakal lihat statnya si si Tsubasa. Kan bener kan, sesuai dugaan gua. Stat di awalnya jelek banget, bejir. Cuman kita bisa pakai ini sih. Nih. Gua punya coba trik ya. Nah, ini gua harus puter ke bawah dulu kan ya? What the freak? Itu berapa persen, bro? Carry foul gua bawa karena cuma buat Catalunya doang ya. Aduh, Kazuo, kamu ngapain ikutan matchup coba? Oh iya, lawan Payol ya, sabi sih. Oke, Payol. Nah ini dia 90.000, tapi dia FBS-nya 30% ya. Jadi kuat banget sih harusnya sih. Nah kan. Mantap banget Payol cuy. Sabi sih. Apalah ini anak orang ini loh. Parah banget men. Ini gue mau coba ini deh. Semoga dia pilihnya dribble dua kali ya. Bisa gak ya deh si Payol ngehentiin dribblenya Santana ya. Santana kan dribblenya lumayan kuat banget kan. Itu dia bro.
Dihajar, bro. Oke, startnya segini doang ya. Sebenarnya sih lumayan sih, guys. Lumayan sih. Tidak ada yang jelek gitu loh. Lumayan, lumayan aja sih ya. Tapi dibilang bagus sih enggak sih, guys ya. Lumayan aja. Ini kita pakai, ini boleh enggak? Sore. Payol sih, sakit banget ya. Bagus itu dia. Dia FB 30% masalahnya, guys. Kacau juga anjir. Anjir. Zenzo ini kuat banget ya. Padahal lawannya Kazuo. Nah, yang lawannya Kazuo yang notabene tuh ibaratnya kayak nge-counter parah gitu loh. Tapi masih bisa beda sedikit anjir. Anjir, dia mau pengen jago-jago passing gitu ya. Ya, Tsubasa, aduh, kurang aja sih, guys. Lumayan, tapi bisa dipakai. Tapi lebih bagus mana sama yang Tsubasa Sao Paulo? Gue lebih suka Tsubasa Sao Paulo sih, guys. Tapi Tsubasa ini bisa kepake. Statnya lumayan. Tsubasa ini statnya lumayan, guys. Nah, cocok nih. Wah, begale. Sama aja sih ya kayak Tsubasa yang sebelahnya ya. Gue simpen dulu deh buat nanti kita... Wah, lawan Salinas berat nih. Stat begalnya kurang sih. Kurang banget, kurang. Anjing, berani banget, cok. Ini, bro, baru. Gue penasaran dia jadi shooter sih, guys. Cuman gimana nih cara ngabisin staminanya nih? Oh, gue bisa ini sih. Bareng sama si ini sih. 113.000 ya. Kita pakai Golden Duo gak sih? Kangen banget gak sih kalian? Aduh, kangen banget cuy. Kangen banget ngeliat cheat basa anjir. Dulu tuh bener-bener kayak toxic banget ya. 116.000. Enggak sih, guys. Nothing. Gue sih lebih suka yang Sao Paulo ya. Kita coba shot lawan Salinas sih. Walaupun di sini probabilitasnya sangat tidak memungkinkan. Ini 88% tapi kayak kuring ya. Kokoko minani. Kokoko minani. Gue penasaran nih gimana cara dia nyerang. Payol sih, sabu banget sih, guys. Wah, mau diadu sama Haik ini ya. Is, emang nih partner review gue mantep banget ya. Wah, lawan Hino agak berat sih. Ah, dia udah ada full power, susah cuy. Tapi ini kalau misalnya ketahan ya. Kalau ini ketahan ya, gue acungin jempol sih. Walaupun dia high ball killer ya. Jauh banget. Beda jauh banget ya. Indomie table, let's go! Genzo! Cheat basa dari unit sih. Enggak sih, guys. Bisa dipakai tapi enggak sebagus ini ya. Enggak sebagus si siapa namanya? Si Sao Paulo ya. Emang ada hotline, guys. Anjing, apalah ini? Bujet.
Oke. Oke, staminanya makin deras banget ya, makin berkurang banget ya. Payol gue dilewatin guys, tidak. Nah, lawan Hino Sabi sih, lawan si Gentil sih. Dikasih lewat. Ya, cheat bahasa gak yang HP banget sih guys. Yap, ini kiper biasa aja sih. Maksudnya dia pemain yang biasa aja sih. Mungkin dari skala 1-10 gue cuma bisa ngasih 7,9 atau 8 sih ya. Serius guys, ini kayak unit yang bener-bener sampah banget gitu loh. Kalau misalnya pakai fairy potensial ya, kalau misalnya ke momentum, oke, okay, nggak apa-apa. Ini ke stat guys, udah nyusahin. Lalu gitu stat di awalnya cuma 110 ya. Ini udah 88% dan Japanese attack ya. Ini gue tunjukin ke kalian. Ini Japanese attack guys. Ini udah Japanese attack tapi masih kuring gitu loh. Mana ya Japanese attack? Japanese attack. Nah udah Japanese attack guys, tapi masih kurang. Jadi mungkin 7,9 atau 8 ya, nggak yang kepake sih. Mungkin 7,5 malah. Nggak. Cuman ya dia ketolong sama ini aja sih. Hotline ini ya bisa dipakai, bisa aja. Kalian bisa pakai, tapi mending pakai Sao Paulo aja ya menurut gue ya. Gimana menurut kalian? Langsung terus komentar, oke? Okay? Thanks for watching and see you guys. Bye bye guys ya.